Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahala li ibadihi turukal ibadati wa yasar. Wa afadu alaihi min hazaini judihi wa aksar. وَجَعَلَ لَهُمْ عِيدًا فِي كُلِّ آمٍ وَيَتَكَرَّرْ وَتَبَعَ لَهُمْ مَوَاسِمَ الْخَيْرَاتِ لِتَسْدَادَ أَوْكَتُهُمْ بِتُعَاتِهِ وَتُؤْمَرْ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الْكَوْنِ وَخَالِقُ الْبَشَرِ وَأَشْهَدُ أَنَّ Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'a ilallah bil hikmati wa basar. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sungguh suatu anugerah yang sangat luar biasa sampai detik ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan insyaallah disusul dengan serangkaian penyembelihan kurban. Pada tahun ini kita kembali merayakan Idul Adha dalam keterbatasan dikarenakan suasana pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Semua nikmat ini harus kita syukuri dengan selalu berupaya semakin mendekat dan menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Gelombang kedua penyebaran dan lonjakan kasus COVID-19 sudah seharusnya membuat kita semakin dekat kepada pemilik dan penguasa alam semesta ini, Allah Rabbul Alamin. Dan sudah seharusnya kita semakin ketat menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengabaikannya. Musibah ini datang sebagai ujian bagi kita semua. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila taqzaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana yang menimpa di muka bumi ini dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Musibah pandemi COVID-19 menunjukkan kebenaran firman Allah di atas. Jauh sebelum itu, Allah yang Maha Tahu dan Maha Merencanakan telah menetapkan peristiwa ini dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Allah ingin mengetahui siapa di antara hambanya yang berikhtiar, berserah diri,
dan menggantungkan hasil usahanya kepada Allah dan siapa yang abai terhadapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Jemaah salat id rahimakumullah, dalam situasi yang sulit dan serba terbatas ini, pelaksanaan Idul Adha dan ibadah kurban tidak boleh kehilangan makna dan esensinya. Esensi Idul Adha, ibadah kurban, mengajarkan kita untuk bersedia berkorban untuk membantu orang lain yang kesusahan dan membutuhkan bantuan, yang berkelapangan rezeki membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit, yang berilmu membantu dengan ilmunya untuk pencerahan. Ada simpati dan ada empati kepada mereka yang terkena musibah. Ada pelajaran dan hikmah mulia yang dapat kita petik dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam. Ia merupakan bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah suci ini mengandung makna bahwa hidup perlu pengorbanan untuk mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah, pemilik alam semesta ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus dalam ujian berat ini karena menjalankan dengan sepenuh hati. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga anak cucuku. Allah berfirman, benar, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sebagai balasan dari Allah, maka Allah pun menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing yang besar. Dan selamatlah Nabi Ismail dari peristiwa penyembelihan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hidup saling tolong-menolong adalah suatu keniscayaan bagi manusia. Kita tidak mampu hidup sendiri, kita membutuhkan bantuan orang lain agar dapat hidup secara normal. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kelebihan rezeki, maka bantulah orang lain. Bahkan kita dapat membantu orang lain dengan apapun yang kita miliki. Ilmu, pemikiran, tenaga, harta dan nasihat. Sungguh besar pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau menolong sesamanya. Sebagaimana hadis Nabi, man nafasa an mukminin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah wa man yasara ala muksirin yasarallahu alaihi bid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu bid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Jamaah salat id yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan dalam hati dengan penuh penghayatan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya. Sesungguhnya
Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, "Wahai anak Adam, dulu aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku." Manusia bertanya, "Tuhanku, bagaimana kami dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta?" Tuhan menjawab, "Tidak tahukah engkau bahwa si Fulan sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya? Tidak tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau pasti dapati aku ada di sisinya." Tuhan berfirman lagi, "Wahai anak Adam, dulu aku minta makan kepada engkau, tetapi engkau tidak memberi makan padaku." Manusia bertanya, "Tuhanku, bagaimanakah aku dapat memberimu makan, sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta?" Tuhan menjawab, "Tidak tahukah engkau bahwa hambaku si Fulan meminta makan kepadamu dan engkau tidak memberinya makan? Tidak tahukah engkau bahwa jika engkau memberinya makan, engkau pasti dapati ganjarannya ada di sisiku?" Tuhan berfirman, "Wahai anak Adam, dulu aku minta minum kepadamu dan engkau tidak memberikan minum kepadaku." Manusia bertanya, "Tuhanku, bagaimana aku dapat memberimu minum sedang engkau adalah Tuhan alam semesta?" Tuhan berfirman, "Hambaku Fulan meminta minum padamu dan engkau tidak memberinya minum. Apakah engkau tidak tahu bahwa seandainya engkau berikan ia minum, engkau pasti dapati ganjaran ada di sisiku?" Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa peringatan Allah yang maha bijaksana ini kepada kita selaku hambanya. Pada masa pandemi ini, Allah yang maha pemurah memberi kesempatan kepada kita yang mengaku beriman kepada janji dan ancamannya untuk mengasah rasa peduli dan kemanusiaan kepada sesama. Percayalah bahwa kita, ketika kita menginfakkan harta, ilmu, pemikiran, tenaga, dan apapun yang kita miliki, Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita tidak mendapatkannya di dunia, pasti kita akan mendapatkan di akhirat kelak. Bahkan boleh jadi kita mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ibu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Inilah esensi kita beridul adha, ketaatan dan syukur Allah sang pemberi rezeki, serta kepedulian dan pengorbanan kepada sesama. Inna aktaina kal kausar, fasalli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saat ini boleh jadi kita yang membantu orang lain, tapi bisa jadi besok atau lusa kita yang membutuhkan pertolongan orang lain. Bagi Allah sangat mudah untuk membolak-balikkan keadaan ini. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Semoga pula pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya,
mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamda ya fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa li sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ja'al hadzal balada aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma la tadda lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.